Aku gak bisa melakukan ini. Bilang pernah Patia itu hadiah kasih. Lemari dalam ada. Jadi gak ngerti sama kamu, Fatan. Kenapa kamu kok bisa percaya sama omongan Vina dan Foni? Udah jelas-jelas mereka berdua itu selalu saja ingin menghancurkan keluarga kita. Kita semua bahkan. Kok kamu percaya omongan mereka berdua? Aneh. Dan satu lagi yang mama gak ngerti. Kalau kamu memang benar-benar mencintai Fatia, kamu akan berjuang mencari kebenaran bagi Fatia. Bukan malah meninggalkan dia, sayang. Fatan juga gak mau percaya soal ini, Ma. Fatan juga sakit hati harus ninggalin Fatia. Tapi gimana kalau memang benar? Gimana kalau memang Fatia yang membuang minyak itu di tangga? Walaupun tanpa sengaja. Bukankah itu berarti Fatia yang sudah mencelakai Mama Safira? Sampai Mama Safira meninggal. Gibran, apa benar itu Fatan? Apa benar kalau Fatia yang udah membuat mama kita kecelakaan dan meninggal? Jawab, Fatan. Ayo jawab, Fatan. Gibran. Tenang dulu, Gibran. Semua ini belum terbukti. Fatan cuma dengar omongan sepihak dari Vina dan Foni. Dan sementara Fatia cerita sama kami kalau dia cuma nemuin botol minyak itu. Fatan, Gibran, kalian berdua kan pernah bilang kalau kalian mencintai Fatia. Tapi kenapa kalian sendiri sekarang malah meragukan dia? Oke, kalau begitu. Kalau kalian memang benar-benar bisa membuktikan bahwa Fatia yang mencelakakan Ibu Safira, bahkan membunuh barangkali. Tante sendiri yang akan bawa Fatia ke polisi. Makanan, sayang. Mimina bilang. Kemana nih anak? Fatia, makanannya enak deh. Sini dong, sayang. Jangan-jangan Fatia pergi gara-gara sakit hati lagi. Fatia? Ya Allah, Fatia, kenapa kamu, sayang? Ya Allah, badan kamu panas sekali, sayang. Fatia, bangun, Fatia. Fatia, hey, kamu pingsan. Thank you.
pingsan? Mas Fadli? Mas? Pak? Papa sini, Pak? Ada apa, sayang? Pak, sini, Pak. Fatia pingsan. Masya Allah, ya. Nggak tahu, aku temuin dia. Di lemari udah pingsan kayak gini, badannya panas lagi. Ya Allah. Kasihan sekali. Sayang, tolong kamu kompres dia. Aku telepon dokter. Aku ambil kompresan, ya. Sedih, sayang. Tapi mama gak tahu kalau kamu seluka ini. Maafin mama, sayang. Aku gagal, Mi. Menangkap Vina dan Foni. Mereka berhasil kabur. Mami juga udah sering sekali dikelabui sama mereka. Tapi aku tidak akan menyerah, Mi. Aku akan bikin mereka membayar apa yang mereka telah lakukan terhadap Fatia. Assalamualaikum. Halo, Bu Rahma. Saya mau ngabarin kalau Fatia lagi sakit. Maya nemuin Fatia pingsan di kamarnya. Masya Allah. Baik-baik. Kita akan segera ke sana. Ramlan, kita harus segera ke rumahnya Fadli. Fatia sakit. Fatia sakit. Ya, Mi. Ayo kita sekarang ke sana. Ya. Itu kan dokter Ihsan. Dokter keluarga. Berarti benar. Ada yang sakit di rumah. Apa mungkin itu Fatia? Dokter Ihsan, Fadli, silakan masuk. Ya. Gue harus masuk. Tapi gue nggak bisa ketemu sama Fatia saat ini. Tapi kalau emang Fatia yang sakit, pasti dia sakit gara-gara masalah aku sama dia. Aduh, gimana ini? Fatia, cepat sembuh ya, sayang. Udah, sayang. Tenang, sayang. Fatia sekarang lagi diperiksa sama dokter. Dokter, gimana keadaan anak saya? Apa dia harus dirawat di rumah sakit? Dia tidak perlu dibawa ke rumah sakit. Hanya saja kondisinya sangat lemah sekali. Baik fisik maupun mentalnya. Tapi harus diingat, pastikan dia harus ada yang selalu menemani dan yang membesarkan hatinya. Jika pikiran dia tenang, mudah-mudahan kondisinya akan cepat pulih. Iya, you know. Mati anakku. Mas Patan, kenapa nggak masuk aja? Aku cuma sebentar. Patan, ayo masuk. Patan, bisa dimasuk, saya. Ini kamu lihat Fatia. Ternyata kamu masih peduli sama Fatia. Rahman, jangan bicara begitu dong sama Fatan.
tahu nggak, Fatia sangat membutuhkan kamu. Maaf, Fatia. Aku membuat kamu jadi kayak gini. Tapi kalau kamu dalam posisi aku, kamu juga pasti akan bingung seperti aku. Fatia, ini Fatan. Dia sengaja datang spesial buat jenguk kamu. Kamu jangan sakit lagi ya. Fatan beneran ya? Iya saya. Fatan sini datang buat dia baikan mau ya. Bergegaslah kawan, sambut pasangan. Gua nggak bisa lama-lama di sini. Yang penting gua udah liat Fatia sadarkan diri lagi. Fatan! 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 Fatia! Fatia! Ya Allah! Kamu belum boleh kemana-mana, Fatia. Kondisi kamu masih lemah. Fatan! Fatan ya, Ma! Fatan pergi, jangan Fatih baikkan mau Fatan sama. Fatan, Fatan. Papa lepasin tangan aku, Papa. Lepasin tangan aku. Papa tahu, nak. Kamu itu lagi sedih. Kamu lagi bingung. Kamu sedih karena mama kamu meninggal. Dan kamu pikir Fatih penyebabnya, kan? Fatan, tolong kamu pikir baik-baik. Apa mungkin Fatia melakukan itu semua? Fatia itu orang yang paling polos, orang yang paling baik yang pernah Papa kenal. Dan karena kepolosan dan kebaikan hatinya, makanya kamu cinta sama dia, kan? Dan kamu sendiri memilih dia untuk jadi pendamping kamu.
tolong pikirkan semua itu baik-baik. Kalau kamu nggak mau melakukannya, lakukan demi Papa, Fatan. Tolong kasih dia sedikit waktu. Bujuk dia untuk makan. Karena seharian ini nggak mau makan, Fatan. Apa yang harus gue lakukan sekarang? Gue benar-benar bingung. Fatan, Fatan pergi, jangan, Fatan. Ma, Fatia mau nggak Fatan pergi, Ma? Fatia, sayang, sabar ya. Kamu jangan sedih terus kayak gini. Tadi kan Fatan bilang dia mau pergi sebentar. Barangkali dia ada urusan kantor yang harus diselesaikan sekarang. Fatia, keadaan kamu masih lemah. Dan kamu jangan banyak pikiran ya. Nanti kamu malah sakit lagi. Ya Fatia, kamu tenang aja ya. Kamu kan gak sendirian. Coba lihat, semua di sekeliling kamu ini sayang sama kamu. Fatia, Fatan mau. Bu Maya, kalau Fatia sedih terus seperti ini akan mengganggu kesehatannya. Iya, Dok. Rasa senang banget bisa berada dekat dengan Fatia. Tapi di sisi lain, hati gue masih meragukan dia. Rasanya berat banget menghadapi dilema ini. Maya. Dokter. Bu Rahma. Rahma. Sebaiknya kita tinggalkan mereka berdua. Aku gak akan pergi lagi. Tapi kamu janji kamu harus makan. Peti janji, war, peti makan mau. Ya. Yaudah kalau gitu kamu harus makan sekarang, ya. Fania, kamu tuh dibuka, buka dulu loh. Ini tuh lembarnya tuh harus dibuka dulu. Patan, aja papa enggak, Patan. Ini kan Patan kasih. Itu jadi kulit-kulit emper-emper ini gurih juga. Tapi kamu gak apa-apa. Kamu gak apa-apa kan? Patan peduli Patia masih ya. Patan gitu kalau Patia sama
Fatih terus makan mau. Banyak-banyak, sebanyak-banyaknya. Sini sayurnya ya. Iya. Kamu mau pakai sayur apa enggak? Pak Tante serah aja deh. Ah, Pak Tia, nih Bimina tambahin lagi lauknya. Sini lagi ya. Aja yang banyak, minum yang enggak. Yaudah, aku ambil minum dulu sebentar ya. Ini Pak Tante, lama-lama jangan ya. Patia gini kakak, kalau nih Patan itu Patia sama Patan nafsu makan mau. Bergegaslah kawan, sambut masa. Ya, ini minumnya. Ya, makasih sama-sama. Patannya mana? Itu Patia. Mas Patan udah pergi. Tadi Mas Patan bilang Bimina yang suruh bawain minuman buat Patia. Kenapa dia? Fatia. Ah! Ya Allah, Fatia, kamu kenapa lagi sayang? Kenapa nangis? Bimina, Fatan di mana? Anu tuan, Mas Patan udah pergi. Apa? Patannya pergi. Patan masih mau nggak percaya sama? Patan masih percaya nggak percaya sama? Kurang ajar Patan. Dia sudah mempermainkan Fatia. Dia harus dihajar. Ramlan, kamu jangan emosi. Kamu tidak bisa sepenuhnya menyalahkan Fatan. Dia kan masih shock. Dia belum bisa menerima bahwa mamanya itu sudah meninggal. Ditambah lagi, Foni sama Vina udah menghasut dia. Tapi Mi, seharusnya Fatan itu tidak percaya sama Vina dan Foni. Semua orang tahu kalau Vina dan Foni itu licik. Dia penipu, Mi. Kalau begitu, kita harus cepat mengungkap kebenaran yang sesungguhnya.
supaya masalah ini cepat selesai. Dan Fatan bisa terbuka mata hatinya. Maafin aku, Fatia. Karena aku gak bisa menemui kamu lama-lama. Karena setiap aku berada di dekat kamu, aku selalu teringat dengan kematian Mama Safira. Aku selalu ingat kalau kamu punya andil dengan kematian Mama Safira. Dan itu membuat perasaan aku sedih sekaligus marah. Daripada aku nyakitin kamu, lebih baik aku pergi. Sama seperti kamu, Fatia. Hati aku juga sakit. Karena aku harus berpisah dengan orang yang aku cintai. Tapi ini demi kebaikan kita. Ini adalah yang terbaik. Aduh. Itu beneran kagak mau ngerem tuh si My Baby Fatan. Nabrak dong. Aduh, ngerem kenapa? Aduh. Mama. Ini gimana? Kayaknya dia gak mau ngerem. Itu mati dong anaknya nih. Udah tetap di situ. Awas kau sampai pindah ya. Diam. Bener-bener nyelapain anak sendiri. Makin kenceng kayak ini, makin dekat. Aduh. Mudah-mudahan aja Fatan gak berani nampakin Vina. Aku juga gak kepengen kalau anakku sampai celaka. Aduh, mudah-mudahan aja gak sampai tabrakan. Masya Allah. Mati gak sih gue? Si berdiri di depan mobil gue cari perkara lo sama gue. My baby Fatan, hidup aku sudah gak ada gunanya lagi, tau gak? Aku udah kehilangan kamu. Aku miskin, punya rumah juga enggak. Makan susah, tidur susah. Aku lebih baik mati, tau gak? Kenapa kamu gak bunuh aku sekalian? Ayo bunuh. Pinter juga nih film actingnya. Mudah-mudahan aja Fatan jadi kasihan terus kasih duit buat kita. Lumayan, bayar kontrakan sama buat makan. Udah, gak usah nangis depan gue. Kalau bilang, lo mau mati. Lo mau bunuh diri. Kalau lo mau bunuh diri, jangan kena mobil gue. Nanti gue yang kena, gue yang berabe ya. Gini aja, lo tidur di rel kereta api ya. Biar lo ditabrak sama kereta api, selesai. Buset. Kok orang sini Fatan gitu banget sih, kasar deh. Baby Fatan tega banget sih sama aku. Aku lagi terpuruk kayak gini, kamu malah ngasih saran yang ngaco. Mulut kamu tuh jahat banget sih. Sama kayak mulut Tante Maya. Lo jangan bilang yang macam-macam soal nyokap gue ya. Hah? Mulut nyokapku. Mulut mama kamu. Tante Maya mama kamu. Setahu aku bukan dia. Setahu aku mama kandung kamu itu Tante Safira yang udah mati. Ah iya, aku lupa. Kan ada bagian tubuh Tante Safira yang ada di Tante Maya sekarang. Tante Safira kan ngedonorin mata buat Tante Maya, aku lupa. Apa lo bilang? Siap. Pakai keceplosan lagi gue. Lo bilang apa? Enggak. Maksud aku itu, aku senang sekarang Mama Maya udah bisa ngeliat lagi karena udah ada pendonornya gitu. Pendonornya mah orang lain. Enggak. Tadi lo gak ngomong kayak gitu. Tadi bedo. Apa tadi? Gawat nih. Harus bertindak nih. Vina, cepetan pergi. Sini. Kabur. Oke. Vin. Besok anakku
aku gak akan sedih lagi. Anakku akan mempunyai kehidupan yang lebih baik dari hari ini. Bergegaslah kawan, sambut masa. Bergegaslah kawan, sambut masa depan. Fathia, kamu lihat tuh bunga-bunganya. Cantik-cantik sekali. Dulu Fathia kalau lagi sedih, Fathia suka ke taman. Bener nggak? Hei, lihat-lihat. Lihat tuh, lihat kupu-kupunya. Cantik sekali. Warna-warna. Jadi nangis lagi sayang. Aduh, apa semua ini jadi mengingatkan kamu sama Fathan? Fathan ma, pasti ya Fathan mau. Berarti ya mau Fathan sama-sama lagi. Terus kupu-kupu pasti ya ingat Fathan jadinya. Ya udah. Kita pergi dari sini yuk. Mama minta maaf ya. Mama tadi mau menghibur Fathia ya. Mama jadi ngomong begini. Fathia jadi ingat Fathan. Maaf-maaf ya. Aduh, kamu tuh bego banget sih bisa sampai mau kecepat kayak begitu. Emang kamu mau keluarga Fathia tahu kalau sama ini bukan kita jadi nonton mata buat Maya? Kamu pengen masuk penjara lagi? Mama berhenti deh nyalain aku mulu. Aduh, aku punya alasan kenapa aku ngomong kayak gitu, Ma. Karena Fathia sama sekali gak berusaha sama omongan aku, makanya aku ngomong kayak gitu. Oh, tau ah. Udah, gak usah nyalain. Ayo balik. Fathia. Maafin, maafin. Sekarang mendingan lu jujur sama gue. Maksud lu apa ngomong soal donor matanya Mama Safira? Hah? Atau lu mau gue gantung di atas pohon? Fathia, udah lepasin Vina, lepasin. Gak, gue gak akan lepasin Vina sampai Vina mau ngomong jujur sama gue. Lepasin, baby Fathan, lepasin! Fathan, kamu tuh mau ngapain sih? Lepasin! Gue mau gantung di atas pohon, nonton, ngomong jujur. Lepas! Gue gak akan lepasin, kamu ngomong jujur sama gue. Udah lepasin, Vina! Gak, gue gak akan lepasin. Ngomong, cepetan ngomong! Mama, aku gak mau mati dengan cara yang aneh begini, Ma. Aku mau matinya dikenal sama banyak orang, maksudnya digantung kayak pakaian kotor. Nanti gak ada info teman yang datang mau buat ngeliput kematian aku. Fathan, lepasin! Tante, diam! Besar banget sih. Membebatan ini bikin mamaku nangis aja. Udah aku ngomong. Sebenarnya yang udah donorin matanya buat Tante Maya itu Tante Safira. Tante Safira udah tanda tangan surat perjanjian buat donor mata sebelum dia meninggal. Bukannya lo yang udah mencari pendonor mata itu? Lo bilang pendonor mata itu adalah seorang pengemis yang udah meninggal. Iya, itu. Berarti lo bohong sama kita semua dong. Mama nih gimana, Mama? Vina. Vin, teleponin. Thank you.
Kasihan kamu, Fatia. Pasti kamu kecapean sekali. Saking sedihnya sampai ketiduran. Kasihan sekali anakku. Seharusnya kamu sekarang sedang menikmati bulan madu bersama Fatan. Merasakan indahnya berumah tangga bersama Fatan. Tapi takdir berkata lain. Mungkin Fatan bukan jodoh kamu, sayang. Tapi mama yakin, insya Allah, Allah akan memberikan jodoh yang lebih baik dari Fatan. Mama yakin itu, sayang. Kamu gak boleh inget-inget Fatan lagi. Mama yang memutuskan untuk membuang semua foto-foto dan benda-benda yang menyangkut dengan Fatan supaya kamu gak usah inget-inget Fatan lagi. Bergegaslah kawan, sambut pasangan. Bergegaslah kawan. Dulu-dulu ada enggak semua? Ini kalau Fatan foto hilang, berarti kenangan-kenangan punya enggak? Bimina? Bimina ambil ini ya? Fatan foto di itu Patia kamar? Enggak, Patia. Bimina enggak ngambil apa-apa di kamarnya Patia. Gitu kalau Fatan foto mana ya? Hilang? Udah, Patia. Jangan nyariin foto Mas Fatan lagi. Mendingan kamu lupain tuh Mas Fatan. Jangan ngeliat-ngeliat foto Mas Fatan lagi. Biar supaya kamu gak sedih. Bener, Fatia. Kamu gak boleh inget-inget Fatan lagi. Mama yang memutuskan untuk membuang semua foto-foto dan benda-benda yang menyangkut dengan Fatan supaya kamu gak usah inget-inget Fatan lagi. Kok Mama banget tega sih? Fatia kan punya enggak Fatan kenangan-kenangan jadinya. Pokoknya, Mama enggak mau anak Mama, putri Mama satu-satunya itu jadi sedih setiap hari gara-gara ingat Fatan. Mama enggak mau kamu ketemu atau ingat-ingat Fatan lagi. Ma, Fatia Fatan lupain bisa enggak? Fatia Fatan cinta sama Mama. Fatia, Fatia. Fatia. Fatia! Fatia!
Ya Allah, kemana sih anak itu? Jangan-jangan dia menemuin Fatah. Dia tahu. Patan bisa ngempatnya maafin. Patan paham salah masih, Patia sama. Sekarang Patia sabar harus aja deh. Sampai Patan, Patia ngertiin. Pokoknya, Mama gak mau anak Mama, putri Mama satu-satunya, itu jadi sedih setiap hari gara-gara ingat Fatan. Mama gak mau kamu ketemu atau ingat-ingat Fatan lagi. Mama ngerti juga. Mama pasti mau gak lihat Patia sedih. Tapi Patia bisa enggak itu ikutin Mama kemauan. Patan barang-barang dibuang-buang semua. Patan kenangan Patia punya lagi enggak sekarang kan? Patan? Fatia. Kamu ngapain di sini? Patan. Patia banget kangen Patan sama. Fatia sebaiknya kamu pulang dari sini. Patan, Patan apa sih Patia pulang suruh? Patan kangen enggak Patia sama ya? Mendingan kamu balik aja. Tapi Patan, Patan. Patan hati rebut lagi. Lihat aja. Hati perjuangin bakal Patan hati.